Sedangkan keinformasian saya diucapkan kepada Dr. Hasna selaku pencara aktivitas kami. Saya Nur Syahda Bin Yassin dari kumpulan yang akan membentangkan tajuk kami iaitu Budaya Memberi Salam dalam kalangan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nur Syahda, Syahda Binti Zulkifli, Amira Jaidi, Nur Syahira Binti Rozi, Fatih Izzati Binti Kamsani dan Nur Syahida Azura Binti Abdul Rahim. Saya akan meneruskan kebahagiaan pengenalan. Dalam bahasa Arab, salam bermaksud keselamatan, keamanan, kebebasan daripada keaiban. Pemberian salam akan dibentuk oleh syarak walaupun kepada orang yang kita tidak kenali. Lebih cenderung untuk menggunakan gerak badan. Masyarakat ini lebih cenderung ataupun mahasiswa ini lebih cenderung untuk menggunakan gerak badan seperti non-verbal untuk menegur dan memerlukan sesuatu komunikasi. Pemberian salam ini hanya dipraktikkan oleh orang kampung sahaja. Itu adalah andaian lah dan bukan orang bandar. Seterusnya, melihat budaya memberi salam dan kalangan pelajar yang dikhususkan kepada golongan universiti itu adalah kami skop kajian. Seterusnya, saya akan pergi kepada permasalahan kajian. Mahasiswa dan mahasiswi kini dilihat kurang kesedaran untuk memberi salam sesama mereka. Mereka memberi salam kepada individu, tidak memberi salam kepada individu yang tidak dikenali dan tidak dipraktikan oleh masyarakat khususnya golongan muda. Golongan ini bukan golongan yang pendidikan, justru itu golongan ini harus memulakan sesuatu perbuatan itu agar diikuti oleh orang-orang lain. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Syahira Binti Razi. Assalamualaikum, seterusnya saya ingin menyambung kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti kekerapan penggunaan budaya memberi salam dalam kalangan mahasiswa di UPM. Yang kedua, menguraikan punca mahasiswa kurang memberi salam. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang langkah menerapkan budaya memberi salam dalam kalangan mahasiswa. Terusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian kami ada empat. Yang pertama, kaedah soalan sendiri. Kami telah mengadakan 100 keping borang soalan sendiri dan 100 soalan responden. Yang kedua, kaedah pengumpulan. Meminta pandangan dan pendapat berkenaan dengan objektif kedua dan ketiga dan disertakan dengan rakaman. Yang keempat, kaedah pemerhatian di sekitar pusat lekar dan fakulti FSSK dan kemanusiaan. Kaedah keempat, kaedah perpustakaan. Mengenal pasti kajian lepas untuk menjadikan bahan rujukan. Seterusnya, hasil kajian yang pertama iaitu objektif yang pertama, mengenal pasti kekerapan memberi salam. Kat sini salah, tapi sebenarnya kekerapan mahasiswa memberi salam. Yang pertama, bahagian pertama borang soalan sendiri iaitu bahagian responden. Demografi responden iaitu jantina. Perempuan sebanyak 64% dan lelaki 36%. Umur yang paling ramai dalam anggaran 20 hingga 24 tahun. Seterusnya, bangsa yang mendominasikan ialah bangsa Melayu dan juga agama Islam sebanyak 90%. Di sini menunjukkan bahawa responden banyak ditemui dalam kalangan orang Melayu yang beragama Islam. Seterusnya fakulti ada 5 fakulti yang mendominasi sebanyak 60% ialah fakulti FSSK. Seterusnya bahagian B, analisis soalan sendiri. Yang pertama, untuk soalan pertama, saya selalu memberi salam kepada orang yang saya temui. Kebanyakan responden menjawab tidak iaitu sebanyak 63%. Soalan kedua, saya suka memberi salam kepada orang ramai. Ramai juga responden yang menjawab tidak, bermaksud mereka tidak suka memberi salam kepada orang ramai, iaitu sebanyak 59%. Seterusnya, saya akan memberi salam kepada semua orang walaupun saya tidak mengenali mereka. Jawapan responden juga tidak, iaitu sebanyak 75%. Menunjukkan responden tidak akan memberi salam kepada orang yang mereka tidak kenali. Seterusnya, saya tahu agama lain juga mengajar untuk memberi salam sekiranya bertemu dengan orang yang tidak dikenali. Responden jawab ya, mereka tahu, iaitu sebanyak 73%. Seterusnya, saya akan mulakan dengan salam sebelum bertanyakan sesuatu. Responden menjawab ya, mereka akan bersalam sebelum bertanyakan apa-apa soalan. Seterusnya, objektif kedua, punca yang menyebabkan
mahasiswa kurang memberi salam. Punca pertama, iaitu mahasiswa hanya memberi salam kepada orang yang dikenali. Kebanyakan responden menjawab ya, sebanyak 80%, ya mereka hanya memberi salam kepada orang yang mereka kenali sahaja. Seterusnya, soalan kedua, mahasiswa mengetahui bahawa memberi salam adalah sunat dan menjawab salam adalah wajib. Mereka menjawab ya. Jadi di sini perkataan sunat itu menunjukkan nak bagi salam boleh, tak nak bagi salam pun tak apa. Seterusnya, mahasiswa malu untuk memberikan salam kepada orang yang tidak dikenali. Ya, mahasiswa sangat malu untuk beri salam kepada orang yang tidak dikenali. Seterusnya, mahasiswa tidak akan beri salam sekiranya orang lain tidak menegur terlebih dahulu. Jawapan mereka, ya, mereka tidak akan beri salam sekiranya orang lain tidak menegur mereka terlebih dahulu. Seterusnya, yang terakhir, mahasiswa takut untuk beri salam kepada orang yang lebih tua daripada mereka. Jawapan ini mereka juga adalah ya, kerana orang tua ini kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak menyambut mereka. Seterusnya, saya serah kepada sahabat saya. Okay, seterusnya saya akan memberitahukan bahagian menjelaskan langkah untuk menerapkan budaya memberi salam dalam kalangan mahasiswa. Di sini ada tiga langkah. Yang pertama melalui PP3S, yang kedua straight dakwah, dan yang ketiga melalui cadangan memberi cadangan kepada pihak universiti agar membuat satu kursus retas ilmu yang berkaitan etika dan kesopanan. Okey, kita pergi kepada kempen 3S. Apa yang dimaksudkan dengan 3S ialah senyum, salam dan sapa. Okey, senyum tu kita boleh praktikan kepada semua orang yang pertama kali kita jumpa, di mana kita perlu senyum dekat semua orang. Yang kedua, sapa. Kita cakap yang kedua adalah salam. Kita bagi salam kat orang tersebut. Dan yang ketiga, kita sapa, menegur. Tanyalah nama dia siapa, dia asal dari mana. Okey, melalui kempen 3S ni kita dapat menerapkan budaya beri salam dalam kalangan mahasiswa. Sesungguhnya adalah straight dakwah ataupun dakwah jalanan. Dakwah jalanan dilakukan seperti yang kita tahu di jalan, di tepi-tepi jalan untuk menarik mahasiswa, terutamanya orang Islam, untuk memberi salam dengan orang-orang yang bukan sahaja mereka kenal, bahkan kepada orang yang mereka tidak kenal. Pada straight dakwah juga, untuk orang bukan Islam juga diberi pendedahan tentang kebaikan memberi salam. Seterusnya, cadangan kepada pihak universiti. Sebelum ni, pihak universiti ada membuat satu kursus berkaitan etika dan profesional. Dan sememangnya memang memberi kesan kepada pelajar. Dan kami bercadang untuk agar pihak universiti membuat lagi satu kursus yang berkaitan dengan etika dan kesopanan, di mana tunjang utama khusus ini adalah berkaitan dengan budaya memberi salam sendiri. Seterusnya adalah kesimpulan. Amalan kajian ini dapat mengatasi fungsi memberi salam. Seterusnya, menguraikan punca mahasiswa kurang memberi salam. Menjelaskan langkah menerapkan budaya bersalam dalam kalangan mahasiswa, dan semoga kajian ini dapat menjadi panduan dan berikan kepada pelajar yang ingin membuat kajian pada masa hadapan. Kajian dari kami, sekian, terima kasih. Salam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.